Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada, Shalom. Gembala menyapa hari ini diambil dari kitab Mazmur 22 ayat 20 sampai 27. Sedangkan renungan pada hari ini diberi judul Allah dalam suka dan duka. Ketika mengalami hal-hal yang menyenangkan, misalnya kenaikan pangkat dan gaji, kelulusan studi, kemenangan lomba, keuntungan materi berlipat ganda, kesembuhan penyakit dan lain sebagainya, pernahkah manusia bertanya kepada Tuhan, "Mengapa Engkau membiarkan ini terjadi?" Sepertinya pertanyaan ini hanya terlontar jika manusia mengalami hal yang sebaliknya. Bahkan, bukan hanya bertanya, namun juga menjauh dari Tuhan dengan kecewa. Pemazmur mengalami hal-hal yang mendukakan dan menyengsarakan. Namun, kepercayaannya kepada Allah tidak terkoyahkan. Jauh di kedalaman jiwanya, ia tetap merasa terikat dengan Allah, sehingga tidak berhenti memohon pertolongan kepadanya. Karena ia tetap yakin dengan kehadiran Allah di tengah-tengah derita hidupnya. Mungkin saat ini kita sedang mengalami berbagai persoalan yang cukup berat. Mungkin kita merasa seperti tidak ada jalan keluar, sehingga jiwa kita merintih lelah. Mari kita mengingat kembali pertolongan-pertolongannya di masa lampau, saat kita juga sedang tidak berdaya. Bukankah Allah yang dahulu tetap sama dengan Allah hari ini, bahkan untuk selamanya? Mari kita tetap percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia dalam suka dan duka. Tuhan memberkati kita. Amin.